Tajuk yang diketengahkan ialah perlukah menyimpan emas dan dinar di akhir zaman? Perlukah menyimpan emas dan perak di akhir zaman? Akhir zaman ialah saat yang sebegitu getir, yang sangat dibimbangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap perkara yang berkaitan dengan akidah umatnya. Manusia seringkali terjebak dengan kemudaratan dunia. Kalaulah manusia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tidak mengambil pengajaran dari Rasulullah, maka manusia ibarat orang yang karam di dalam lautan. Laut ni, kalau kita minum air dia pun kita tak hilang dahaga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itulah perumpamaan dunia. Dunia kita ambil tarah mana pun kita tak akan puas. Kalau seseorang itu telah mendapat satu lembah emas, dia tak akan rasa cukup dengan selembah emas tu. Manakan dia nak selembah lagi. Maka itulah situasi kebanyakan manusia hidup di atas muka dunia, kerana tidak mengambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemberi pedoman dalam hidup. Sesungguhnya risiko daripada emas ini sangat kritikal. Maka sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam hadisnya bahawa inna ma'asyaral anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman innama warrathul ilma. Nabi kata sesungguhnya golongan nabi-nabi mereka tidak mewariskan dinar. Dinar maknanya duit emas. Wala dirhaman, dan mereka tidak mewariskan duit perak. Innama warrathul ilma. Hanya sahaja rasul-rasul, nabi-nabi, mereka mewariskan satu saja kepada umat mereka, iaitu mereka mewariskan ilmu. Daripada hadis ini dapat kita faham bahwasanya emas sangat berisiko. Ataupun kita kata, harta benda sangat berisiko. Duit ringgit sangat berisiko. Hanya sahaja yang menyelamatkan kita ialah ilmu. Ilmu lah yang menyelamatkan kita hidup di atas muka dunia. Ilmu seumpat, ilmu ialah cahaya. Cahaya sangat orang memerlukan. Waktu siang orang perlukan cahaya, waktu malam orang perlukan cahaya. Maka begitulah ilmu pengetahuan. Siang dan malam kita perlukan dia. Orang yang berjalan tanpa cahaya ialah orang yang berjalan di dalam kegelapan. Bila berjalan dalam gelap, tahu-tahulah apa akan berlaku kat dia. Dia akan belaga hak tu, dia akan belaga hak ni, dia akan jatuh ke dalam lubang, dia akan jatuh dalam mungkang. Dan mungkin membawa maut, dia akan jatuh ke dalam gaung. Ini kalau hidup tanpa cahaya. Maka, orang yang beriman lebih mementingkan ilmu daripada selainnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Imam Ahmad radhiyallahu ta'ala anhu. Imam Ahmad radhiyallahu ta'ala anhu, ketika orang tanya,
Dia tak bimbangkah terhadap kalau tidak menyimpan ataupun meninggalkan kepada anak-anaknya dinar dan dirham. Dia kata macam ni, kalau anak aku orang soleh, kalau aku tak tinggal duit kat mereka pun, mereka akan dapat duit selepas daripada aku mati. Maknanya dinar dan dirham akan datang dengan sendiri kalau kita betul-betul orang yang bertakwa. Takwa itu akan mengakan akan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, akan membuahkan rezeki min haitsu la yahtasib wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa-siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah taala akan rezekikan dia dengan rezeki yang tanpa dia duga. Selain daripada Allah Subhanahu wa taala menjadikan pelepasan terhadap masalah dan kesusahan dia. Itu jawab Imam Ahmad. Aku nak heran apa kalau anak aku orang bertakwa, nanti duduk dekat mai kat dia. Tapi kalau mereka bukan orang soleh, apa guna aku tinggalkan harta pada mereka? Jadi dua kedudukan situasi itu. Kalau anak kita orang baik, orang soleh, lambat laun dia akan ada duit juga. Sekalipun kita tak tinggalkan duit kat dia. Tapi kalau anak kita bukan orang yang baik, apa guna tinggal harta pada mereka? Sebab mereka akan gunakan ke jalan yang tidak baik. Okay, jadi tentulah muslim dan muslimat mata Allah sekalian, berbalik pada isu emas. Emas ni ialah dinar. Dinar. Dinar gabung dari perkataan din dan nar. Din makna agama, nar makna neraka. Maksudnya duit ini ialah jalan kepada syurga ataupun dia juga jalan kepada neraka. Dinar. Maka Bismillahirrahmanirrahim. Tajuk hari ini, adakah kita perlu menyimpan dinar di akhir zaman? Hari ini Yahudi telah menggunakan pelbagai cara. Sejak daripada mereka bawa balik harta benda ataupun emas perak ke negara mereka dalam perang-perang dunia dulu. Ini kau balik jongkong-jongkong emas ke negara mereka, itu hak curi. Yang melalui prosedur resmi pun ada. Raja-raja Melayu tinggalkan emas di negara-negara mereka dengan persetujuan dari raja-raja juga. Ada sign ataupun cok mohor persetujuan untuk menyimpan di bank-bank orang putih di London dan sebagainya. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Adakah perlu menyimpan emas di akhir zaman? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bagi orang yang ada mah, simpanlah mah. Bagi orang yang tak ada mah, nak simpan apa? Tawakal je lah. Tapi emas ialah membuktikan kebenaran Islam. Sehari dua lagi dunia akan ditimpa dengan malapetaka yang hebat dan dahsyat. Akan menyebabkan ekonomi dunia jatuh dan habis kelip mata. Di mana lagi bank dunia? Bank-bank yang ada? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Pada saat itu, ekonomi dunia akan jatuh. Hatta duit ringgit, duit kertas dah tak ada nilai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ketika itu yang berguna ialah emas. Sebab emas ni asal.
Lepas tu orang tak mau buat mai dah. Orang pi buat tukaran dengan duit ringgit dengan duit kertas. Duit kertas ni dalam cagaran dia sekian-sekian banyak, nilai mas dia macam ni, mas simpan. Jadi yang dicari, yang dikeluarkan ialah duit kertas ataupun suk pemakupan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ataupun seumpama tu bonus link lah apa semua tu kan, pergi tukar lah. Jadi tak payuh, tak payuh, tak payuh, tak perlu untuk bawa mai, bawa duit tu nilainya sudah nilai emas. Itu sejarah duit kertas jadi kegunaan dunia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saat ini juga polis dunia ataupun pengurus dunia antarabangsa memperkenalkan semua serba digital. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita naik kereta melalui lebuh raya, kita hanya tekan, kita hanya touch and go. Mana kita dah bagi duit secara maya, kita pun berjalan pi. Touch and go. Sentuh dan pergi. Orang Bali kata tek and gi. Tek gi. Ta'ala Sina Muhammad. Jadi, ini dah diperkenalkan. Kita naik kereta, kita pakai smart tag. Ya, sampai situ, galam pun naik, kita lalu. Waktu kita dah membayar. Kita nak masuk kawasan-kawasan yang tertentu, lagi sekali kita pakai smart tag. Tak perlu orang tunggu. Kita tekan, sentuh, kita masuk. Galang angkat, kita jalan. Dan sudah ada diperkenalkan bandar digital. Mana digital ni, kita siap orang masuk, dia tak masuk, dia tak perlu bawa duit, dia bawa kad. Dia beli pakai kad, semua pakai kad. Tapi semua ni akan berakhir pada zaman Dajjal. Sistem-sistem ni, macam contoh, sistem-sistem elektromagnetik, sistem-sistem ini akan berakhir pada hari Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad munculnya Dajjal. Pada hari munculnya Dajjal, sistem semua rosak. Hari pertama Dajjal sama dengan setahun. Hari keduanya sama dengan sebulan. Hari ketiganya sama dengan seminggu. Hari keempat baru pulih seperti hari-hari yang lain. Ketika itu para sahabat tanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, adakah hari itu memadai? Hari yang sama dengan setan itu adakah memadai? Ataupun bagaimana kita nak bersemayang pada hari itu? Sehari sama dengan setahun, adakah cukup dengan 5 kali semayang? Sehari semalam 5 waktu, adakah cukup dengan 5 kali solat?" Nabi kita tidak madai. Tapi hari itu, qadiru alaiha, kata Rasulullah. Qadiru alaiha maknanya, kamu ukur. Subuh dan zuhur berapa jam? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1. 7 jam. 7 jam sembahyang zuhur. Zuhur dan asar berapa jam? 3 jam. 3 jam sembahyang asar. Asar dan maghrib? 3 jam. 3 jam sembahyang maghrib. Maghrib dan isyak? Sejam. Sejam sembahyang isyak. Lepas tu, isyak dan subuh. Berapa jam? 10 jam yang subuh pula. Tu ratibnya tu hari. Mana?
pusingan. Sampailah pulih, sehinggalah hari balik pada sebulan. Itu juga. Macam mana boleh berlaku macam ni? Berlaku macam ni sehari sama dengan setahun. Mana? Maknanya, hari ini, hari dia berlaku dengan peredaran matahari, jatuh dan naik. Faham daripada situ, berlaku fenomena alam yang dahsyat. Sampai bumi terbalik daripada paksinya. Bulan keliling matahari. Semua makhluk, semua jenis planet-planet mengelilingi matahari. Di atas orbit-orbitnya. Maksudnya, yang disebut dengan, disebutkan dengan bumi, dia terbalik. Bila dia terbalik, dia berhenti beredar. Dia kata matahari akan suluh. Sebelah yang matahari suluh ni, itulah jadi setahun. Setahun siang. Sebelah matahari yang belah sana, setahun malam. Jadi malam pun kena sembahyang macam tu, siang pun kena sembahyang macam tu. Lepas tu, passion ataupun sifat benda yang dia terbalik, dia nak pusing balik tu, dia mengambil masa. Jadi dia ambil masa selama sebulan untuk dia nak bergerak sikit-sikit-sikit, nak pusing balik matahari. Lepas tu, dia mula kuat lah. Jadi seminggu pula. Akhir sekali, bila dah kuat lah, dia baru pusing matahari. Ya tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina. Ketika itulah, semua alat dah tak boleh guna. Hari ini, kita boleh lagi pergi cucuk duit, keluar duit. Cucuk kad, keluar duit. Kita boleh transfer nilai sampai dalam akaun kawan tu. Ini hebatnya teknologi. Kita tak perlu pergi hantar kat dia, kita transfer sampai kat dia. Hari itu semua tak boleh guna. Bank tak boleh guna, apa tak boleh guna. Duit tak boleh ambil dan sebagainya. Kalaupun simpan, duit bergundi-gundi, berbilik-bilik, tapi zaman tu sebab tidak menentu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak tahu, kita tak tahu zaman tu macam mana. Zaman tu semua balik asal. Orang perang pakai peluru pandu, pakai bom, pakai nuklear. Semua tak boleh guna. Sebab dia semua sistem elektromagnetik akan terhenti. Naik ke petobang tak boleh. Semua sebab tak boleh. Mesin-mesin tak boleh guna. Ketika tu kalau perang balik pedang, gunakan pedang. Kita dapat maklumat, orang Yahudi pun telah mula buat pedang titanium di zaman itu. Maka balik asal. Maka demikian juga, kewangan dunia pun akan balik asal. Dinar dan dirham. Cumanya, tak tahu kita tak tahu lagi macam mana pengurusan ni, kita tak tahu. Cumanya asasnya macam itulah. Contoh kita pakai gelang. Gelang ni RM20,000. No? Nak beli nasi lemak, takkan nak jual gelang kot. No? Kawan tu pegang gelang, buat lari gelang. Jadi segala praktikal kita tak tahu. Tapi zaman akan balik kepada asal dia. Jadi subhanallah, masya-Allah, Sayyidina Muhammad, siapa-siapa nak menyimpan, nak simpan hari depan ni, orang katalah, para ahli ekonomi kata, simpan emas. Jangan simpan duit. Jadi simpan emas ni, soalan saya nama Muhammad, kalau kita simpan di apa, di bilik simpanan emas, di bank, kadang-kadang tak menguntung juga. Selamat-selamat, tapi untung tak? Sebab kita kadang-kadang kena bayar sewaan tu lebih daripada yang sepatutnya. Tapi kalau simpan di rumah, risiko juga. Nah, inilah dunia. Semua sebab masalah.
Melainkan masalah sana belakang rumah, pi korek lubang, simpan dalam dalam tanah. Tapi risau juga, pi tengok tak ada, jin buat lari. Sapa tak kena belakang. Orang kata, cari peti besi. Macam-macam dia punya teori orang. Tapi itulah situasi dia yang mendepan. Tapi kalau pi ke depan lagi, semua orang dah kaya lah. Salah Sayyidina Muhammad. Di depan lagi, ke depan lagi, orang dah kaya lah. Macam mana boleh kata semua orang kaya? Sebab batu kerikil ni akan tukar jadi emas. Tanah, bumi akan keluar, akan mengeluarkan emas. Maklumlah, dunia bila nak kiamat, dia macam dengan supermarket orang buat jualan runtuh. Allahumma salli ala sayyidina. Macam orang nak tutup kedai, semua dah jual, dah jual, dah jual, dah jual. Ha, begitulah di akhir zaman, kedai nak tutup lah, dunia nak kiamat lah, semua akan keluar. Sampai zaman tu, orang tercari-cari pula zakat dia, kat siapa dia nak bagi. Sebab orang semua kata, kami tak layak terima zakat. Kami dah kaya, takkan kami terima zakat. Jadi, bersyukurlah kita terhadap masih ada asnaf yang boleh kita keluarkan zakat. Tu masa esok, tak ada. Barang mai ada. Nak beli barang tak ada pula zaman tu. Barang mai ada. Tapi nak beli makan tak ada. Ini dunia akhir zaman. Sehinggalah pada ketika itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seseorang itu dalam hadis menceritakan, dia kencing. Keluar malam kencing. Bila dia kencing, dia rasa macam kencingnya itu jatuh di atas satu benda yang keras. Percik patah, percik balik. Lepas kencing tengok-tengok belulang, iaitu kulit kambing. Bawa balik rumah. Bawa balik rumah sebab nak makan. Nak makan. Berkelahi pula, orang tahu kata dia ada tulang. Berkelahi pula sampai nak bunuh-bunuh, berbunuh-bunuh sebab nak makan. Tu zaman ke depan. Serba menakutkan. Lagi dekat nak kiamat, lagi dahsyat. Akan timbul gunung-gunung emas. Bukan lagi keluar emas daripada bumi, timbul gunung-gunung emas. Macam pernah berlaku di Sabah, ada satu di belah Kudat, satu ketika berlaku timbui satu pulau. Tiba-tiba pulau tu timbui. Orang pakat terkejut, macam mana boleh timbui pulau baru? Tiba-tiba dalam beberapa masa, Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, pulau tu hilang. Dia tenggelam dan hilang. Pi mana? Masuk balik dalam tanah ke? Begitulah akhir zaman. Dia timbul gunung-gunung emas. Lah tengok ni gunung-gunung pokok-pokok, gunung-gunung emas. Sallallahu Alaihi Muhammad. Dan pada ketika itu, Allahumma salli ala sayyidina, sungai Furat kering. Bila kering, timbul mahmah. Jadi, fitnah tetap berterusan di akhir zaman. Jadi, kalau kata perlu, perlukah menyimpan mah di akhir zaman? Saya kata perlu. Tapi nak guna macam mana esok, kita tak tahu lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan menyimpan mah ni yang paling baik menyimpan kat bini. Esok siapa-siapa ada bini, ada duit beli mah, ada duit beli mah, ada duit beli mah. Murahkan rezeki. Sebab bagi isteri kita seronok. Rezeki kan mah? Mah rezeki. Jadi banyak orang, soalan Sayyidina Muhammad ni orang tua lah. Pedoman dia apa? Kalau nak rezeki murah, dia ada beli mah bagi kat isteri. Beli mah kat isteri, bagi kat isteri. Lagi mana dia duduk pakai, tak kena zakat. Dia duduk tukar-tukar, hari ni pakai gelang, hari ni pakai gelang ni, esok pakai gelang ni, tak kena zakat. Ha, tapi kalau melebihi daripada had, dari hak pakai tu tak kena zakat, hal lebih tu kena. Jadi begitulah
sedikit pedoman yang dapat ditinggalkan pada pagi ini pada tajuk perlukah menyimpan emas di akhir zaman. Mudah-mudahan menjadi satu renungan dan juga pedoman pada kita insya-Allah. Al-Fatihah. Ya kana amri wa nastaqim sirata. Wal madhubi alaihim marad. اللهم نوّر قلوبنا بهداتك اللهم نوّر قلوبنا بهداتك اللهم لك كما نوّرت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا رب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة صلى الله عليه وسلم. من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا.